Viewers dimana saja berada, semua yang subscribe channel Habib Abdul dan Jafar Segap ini sekarang lagi ketemu sama official. Ketemunya di taman. Terus di ikutin terus ya. Oke. Mana nih? Habib. Aduh. Ini ke Harim. Halim. Coba. Ah. Jadi gimana, Bi? Ini Bi, untuk di channel YouTube kita. Jadi kita mau kembangin YouTube Pak Bin. Kita mau bikin konten-konten yang sekiranya nanti bikin viewers penasaran gitu. Jadi kalau biasa orang konten-konten cuman model-model tausiah ceramah, nanti kita bikinnya sesuatu yang beda gitu. Ya. Kali ada dari apa namanya? Masukan juga dari viewers dimana saja berada, bisa nanti WhatsApp ke nomor official ya. Official. Berapa nih nomornya, Bi? 0813 87 000 740. Ya, kali ada masukan. Tapi jangan yang terlalu ini, masukan duit sih boleh, masukan kata-kata tuh. Ya, jangan terlalu kasar-kasar ya. Tapi kritik yang membangun, ada masukan. Tapi masukan juga plus ini juga apa namanya? Kasih solusi. Contoh, misalnya contoh nih, kasih masukan yang plus solusi. Bib, itu pakai mic dong, kalau bisa. Ha, tidak hanya ngasih tahu pakai mic. Bib, pakai mic dong, langsung kirimin tuh. Kirimin ke official. Official, saya mau ngirim mic dong buat Habib Abdullah, dawanya. Itu baru mantap. Benar, Bib? Nah, begitu. Ya, begitu yang dicari, Bib. Nah, begitu. Bib, kayaknya Habib masih begitu-begitu aja. Ininya, apa namanya, YouTube channelnya. Kayaknya belum ada yang spektakuler. Nah, gimana tuh kasih pikiran yang bikin spektakuler? Tapi begitu-begitu aja, alhamdulillah si YouTube sih sudah ini sudah memberikan satu legalitas bahwa satu-satunya Habaib yang YouTuber ya Habib zaman now. Ya enggak, Habib zaman sekarang. Oke. Benar, Bi? Betul. Jadi kira-kira apa, Bi? Ya, kita sekarang ini sih kita lagi butuh orang-orang yang bisa edit buat konten-kontennya Habib. Jadi nanti di dalam konten itu nanti boleh nanti dari si editor yang bikin kasih ide-ide, atau boleh nanti kita sharing lagi gitu gimana ide-idenya nanti biar bisa dikembangin buat kedepannya. Ya, biar gini, Ana pengennya jangan sampai yang beredar di dunia maya itu mereka-mereka yang alay, mereka-mereka yang gak jelas ditonton oleh anak muda zaman sekarang. Ya, kita gak bisa pungkiri karena mereka dunianya di seperti itu. Tapi paling kaya adalah yang juga bisa mengikuti zaman sekarang, tapi cara khas Habaib, walaupun memang gak bisa kita pungkiri, beginilah dakwah zaman sekarang, milenial. Harus ada YouTube, juga harus ada Instagram, harus ada Twitter, juga ngajar sebagaimana yang ada. Ada kapal, kita kena kapal. Gitu-gitu, dimana saja berada, saya minta untuk support dan doanya terus ya. Doa aja, support aja. Yang penting bisa terus nih, jangan vakum. Terus, Habib Abdullah Jafar Segaf ya. Jadi apapun bisa ya, berjalan dengan lancar. Mungkin itu kali ya. Jangan lupa subscribe, loncengnya klik, terus share video-video yang bermanfaat. Instagram jangan lupa di follow tuh ABD Bin Jafar _ official. Tapi kalau di Instagram tulis Habib Abdul juga keluar ya. Betul. Kita keywordnya cuma ketik Habib Abdul, nanti keluar tuh di situ ada foto Habib Abdul. Itu yang ini ya, resmi ya? Yang resmi kita cuma ada yang official, nggak ada yang lain. Yang lain itu berarti nggak tahu ya? Tahu ya, bukan kaleng-kaleng. Yang lain bukan kaleng-kaleng. Ada juga Twitternya ya, Twitter juga sama ya? Twitter Bin Jafar, nanti di situ ABD Bin Jafar. Nanti di situ juga ada foto Habib Abdullah di situ. Pokoknya yang followersnya banyak itu aus, pasti resmi. Kalau followersnya cuma 230, 200 itu bukan? Bukan. Yaudah, gitu aja deh. Haus ya? Yuk kita minum. Ya, assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.